udah kemarin udah banyak yang terjadi gitu kan, tapi karena udah hak kepanen jadinya untuk menyampaikan berbagai halnya. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Apa kabar Bapak dan Ibu semuanya, sahabat-sahabat di Tebet? Alhamdulillah. Ya, ini kalau ngelihat wajahnya sih pada sumringah cerah ceria nih. Sekalipun pakai masker, tapi alhamdulillah tetap dilaksanakan ya protokol COVID-19. Kita sekarang ini dengan Pak Mustadi, dengan kawan-kawan PKS di Tebet, dan juga dengan yayasan, kita ketemu pagi hari ini untuk melakukan berbagai kegiatan. Tadi sudah dimulai dengan training tentang hidroponik ya, dan apa namanya budidaya ikan lele pakai ember ya. Ya, insya Allah mudah-mudahan hikmah daripada COVID-19 ini, warga, rakyat, umat semakin bersatu padu, gotong royong, guyub rukun, termasuk untuk memberdayakan ekonomi, untuk kemudian bisa menghadirkan masyarakat yang sehat, yang mandiri, yang mempunyai pemasukan, untuk kemudian bisa mensejahterakan mereka dalam konteks dunia maupun akhirat juga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala azwaji ummahatil mu'minin wa ala alihi thayyibin wa ala ashabil mardiyin wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya hormati rekan-rekan sekalian di DPC PKS di Tebet, para pimpinannya dan seluruh anggota dan simpatisannya, rekan-rekan sekalian di yayasan Pelita Yayasan Pendidikan dan Sosial Cahaya Ilahi dan seluruh pimpinan dan keluarga besarnya, Bapak dan Ibu sekalian warga Tebet yang semuanya saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun kondisinya COVID-19, tapi kita tetap bisa bersilaturahim melalui cara yang modern, yaitu melalui webinar, melalui Zoom. Ya, memang kita sudah berada di era yang sekarang ini kita mau tidak mau harus mengikutinya, harus damai. Yaitu kita tidak boleh gagap dengan teknologi, bahkan nanti dengan pendekatan ini sangat mungkin nanti pun sukses daripada budidaya lele dan hidroponik juga sangat mungkin nanti akan dikembangkan bisnis yang berbasiskan kepada IT maupun berbasiskan kepada online. Jadi itu artinya Bapak-Ibu sekalian, apalagi di Jakarta nih, harus terbiasa dengan masalah teknologi informasi. Saya harus sampaikan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian di DPC Tebet, DPC PKS Tebet, dan juga di yayasan yang telah memfasilitasi kita untuk pada siang hari ini bersama-sama. Dan ini memang bagian daripada kegiatan saya di DPR maupun juga kegiatan kita PKS di tingkat nasional, yaitu bahwa pada kondisi di mana terjadi COVID-19 semacam ini, kami diarahkan dan punya program untuk memberdayakan ekonomi warga. Salah satu di antaranya adalah dengan menghadirkan ketahanan pangan bagi warga. Warga perlu menjadi warga yang mandiri. Karena kalau kemudian terjadi COVID-19 ini berkepanjangan, dan kemudian terjadi krisis ekonomi, terjadi banyak masalah, kalau kita tidak punya kesiapan, ya mungkin akan menjadi semakin bermasalah. Tapi PKS sebagai partai Islam, pastilah sebagai partai yang mengajarkan tentang ajaran agama Islam, mendakwahkan Islam, pasti mengikuti sunnahnya Nabi Besar Muhammad SAW. Dan di antara sunnah beliau adalah memang menghadirkan ketahanan pangan, termasuk juga kedaulatan ekonomi, termasuk juga aktivitas untuk terus menanam. Katanya tidak aneh, ketika awal sekali Rasulullah hijrah ke Madinah, pada waktu itu Madinah pasarnya dikuasai oleh Yahudi, kebunnya dikuasai oleh Yahudi, perairannya dikuasai oleh Yahudi, teknologinya dikuasai oleh Yahudi, sumur-sumurnya, sumber dari segala kegiatan ekonominya pun dikuasai oleh Yahudi. Karena Rasulullah membuat satu terobosan bagaimana memerdekakan warga sehingga tidak tergantung dengan asing-asing Yahudi, sehingga kemudian mereka mandiri, kokoh dan kuat, maka beliau perintahkan kepada
disampaikan pada sahabatnya, siapa yang bisa membeli sumur rumah dan kemudian diwakafkan, diinfakkan kepada umat Islam, maka dia mendapatkan surga. Ambillah sahabat Rasulullah yang kaya raya, Utsman bin Affan, dan dibelilah sumur itu dan guna diwakafkan seluruhnya untuk Rasulullah dan untuk umat Islam, dan jadilah umat Islam bebas dari penguasaan ekonomi asing, jadi umat yang mandiri secara ekonomi dan nanti akan juga mandiri secara politik, secara kenegaraan dan sebagainya. Dan Rasulullah karenanya mengajarkan tentang pentingnya umat mempunyai ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, ya. Dan PKS melaksanakan itu dengan memerintahkan, dengan memprogramkan secara nasional, ada program nasional ketahanan pangan yang sekarang sedang digelar di mana-mana, supaya umat Islam, PKS, kembali menjadi yang berkontribusi untuk menghadirkan Indonesia yang terus berdaulat, tidak tergantung dengan impor. Masa Indonesia kaya raya kayak begini, berasnya masih impor, sayurannya masih impor, gimana ceritanya? Nah, kita menyadarkan rakyat dan umat dan warga PKS untuk menjadi warga yang mandiri, yang merdeka dari sisi pangan dengan program menanam. Nah, terkait dengan menanam, Rasulullah dahulu juga pernah mengajarkan. Beliau menyampaikan, idza qamatul qiyamah fi yadi ahadin fasilah falyaghrasah. Bila terjadi kiamat, dan di tangan Anda masih ada benih yang bisa ditanam, kata beliau, jangan bingung, jangan bengong, jangan termangu-mangu, tanamkan tanaman yang ada. Nah, tentu kalau sudah difahami, kalau itu ditanam, ya kalau ada kiamat, bagaimana tumbuhnya? Pasti nggak akan sempat tumbuh. Kalaupun tumbuh, nggak akan jadi besar. Kalau besar, nggak akan sampai berbuah. Kalaupun berbuah, ya kita nggak akan sampai menikmati buah itu, karena kiamat kejadi. Tapi Rasulullah arahannya ada tetap, tanamkan. Itu adalah sebuah arahan. Beragama Islam seperti yang diikuti oleh PKS adalah beragama Islam yang produktif, yang konstruktif, yang tidak malas, yang terus memaksimalkan seluruh waktu, seluruh kesempatan, seluruh lahan untuk salah satu di antaranya dijadikan produktif dengan menanam. Inilah yang sekarang sedang dikerjakan oleh Pak Mutadi dan kawan-kawan di DPC PKS Tebet dan yayasan untuk kemudian memaksimalkan waktu yang ada. Insya Allah COVID-19 belum kiamat, gitu ya. Dan apalagi saya lihat masih banyak yang belum berkeluarga ini, belum kiamat, Insya Allah. Dan masih ada banyak lahan yang bisa dipakai untuk menanam, dan banyak juga hidroponik yang bisa ditanam. Karenanya kesempatan ini jangan dimubazirkan, tanamkan. Dan PKS sebagai partai memang salah satu daripada tujuannya adalah memang untuk merealisasikan tujuan kita menjadi negara merdeka, tujuan Indonesia menjadi negara merdeka. Itu semuanya ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, yaitu mewujudkan bangsa dan negara yang adil, makmur, adil bersatu, makmur, dan berdaulat. Jadi, PKS itu memang hadir untuk melaksanakan dan ingin menjadi yang terdepan, mempelopori realisasi daripada cita-cita Indonesia Merdeka yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Karenanya tidak aneh kalau kemarin PKS juga dan sampai hari ini seterusnya, PKS menolak keras rancangan undang-undang tentang himpunan haluan ideologi Pancasila. Mengapa? Karena rancangan undang-undang ini tidak sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar. Karena rancangan undang-undang ini justru mengaburkan pembukaan Undang-Undang Dasar. Salah satu diantaranya adalah pembukaan Undang-Undang Dasar itu menegaskan bahwa negara yang didirikan itu nanti pemerintahnya diwajibkan untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia, tumpah dan darah seluruh Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, termasuk untuk mendirikan satu negara yang berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan dipimpin oleh kebudayaan dan permusyawaratan, dan untuk mewujudkan suatu kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jelas sekali, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, misalnya Pancasila itu kewajibannya adalah untuk dilaksanakan oleh negara terlebih dahulu, sebelum oleh rakyat. Tapi seringkali negara malah tidak menjadi contoh terbaik tentang bagaimana Pancasila dilaksanakan. Karenanya kemarin PKS di DPR juga menolak keras ketika ada yang mencoba untuk mengusulkan agar BI mencetak 600 triliun rupiah uang baru dengan alasan untuk menutup pembiayaan daripada COVID-19. Hampir semuanya setuju ya, kecuali PKS sendiri melalui anggotanya Pak Eki Awal Maharom di Badan Anggaran DPR, beliau menolak usulan negara mencetak duit baru 600 triliun jumlahnya.
Sebab kata beliau kalau ini bisa dilakukan, Indonesia akan terjadi hiperinflasi. Rupiah tidak ada lagi artinya dan itu artinya akan semakin menyengsarakan ekonomi rakyat. Beliau tolak itu dan alhamdulillah usulan beliau akhirnya menjadi kebijakan negara. Jadi sekalipun PKS di oposisi, tapi yang dipikirkan adalah kebaikan bagi negara supaya negara tidak terjebak kepada inflasi. Alhamdulillah tidak lagi dicetak. Sehingga selamatlah negara dari inflasi. PKS menyelamatkan negara. Termasuk juga PKS menyelamatkan tadi Pancasila itu. Pembukaan Undang-Undang Dasar itu. Karena ketika kemudian rancangan Undang-Undang ini dibaca, Pancasilanya sering tidak jelas. Ada sila pertamanya hanya disebut sebagai kadang-kadang hanya ketuhanan. Malah ada ketuhanan yang Maha Esa tapi berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu semuanya tidak ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Malah yang dimunculkan di pasal 7 ayat 2 adalah Pancasila yang bisa diperas menjadi Trisila, menjadi Ekasila. Itu semuanya adalah bukan Pancasila yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. PKS ingin menyelamatkan Indonesia dari penyimpangan terhadap cita-cita Indonesia Merdeka, kesepakatan para pendiri bangsa yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Karenanya kami menolak rancangan Undang-Undang itu sejak dari awal sekali dan karenanya kami pun juga tidak ikut menandatangani usulan rancang undang-undang ini ke paripurna. Dan sekali lagi kalau kemudian kaitannya dengan ketuhanan, kami PKS Partai Islam tentulah amat sangat berkepentingan agar Pancasila dilaksanakan dengan baik dan benar, dengan ketuhanannya ada ketuhanan yang Maha Esa, dan dengan cara itu memang ketuhanan yang Maha Esa itu pasti bertentangan dengan komunisme. Karenanya salah satu alasan kami menolak rancang undang-undang ini adalah juga karena TAP MPRS yang melarang PKI dan melarang penyebaran komunisme tidak sejak dari awal dimasukkan ke dalam rancangan undang-undang. Ini kita tolak, dan alhamdulillah kemarin mendapatkan dukungan yang luar biasa ya dari ormas, bukan hanya ormas-ormas Islam, bahkan PGI juga ikut menolak, bahkan dari kalangan Hindu juga ikut menolak, bahkan dari kalangan purnawirawan TNI Polri dipimpin oleh Jenderal Tri Sutrisno juga menolak, bahkan dari mantan pimpinan PTIP juga menolak. Jadi ini menjadi satu tuntutan yang berakhir dengan demo yang kemarin. Kemudian pimpinan DPR diwakili oleh Pak Haji Samsudin menyampaikan akan berkomitmen untuk melaksanakan apa jadi tuntutan para demo untuk menghentikan pembahasan rancangan undang-undang tentang haluan ideologi Pancasila. PKS sekali lagi alhamdulillah bahwa apa yang diperjuangkan oleh PKS kemudian mendapatkan dukungan yang sangat luar biasa dari masyarakat, rancangan undang-undang ditolak. Dengan maksud apa? Supaya kita berbangsa dan bernegara itu rujukannya jelas, undang-undang dasarnya jelas, Pancasilanya juga jelas, jadi pembukaan undang-undang dasarnya juga jelas. Nah, kami di DPR berjuang untuk agar ini tetap jelas, tidak kemudian dibawa, kemudian menjadi kabur, menjadi abu-abu, tiba-tiba nanti malah menjadi menghadirkan Nasakom lagi, PKI lagi, dan kita sudah tahu bagaimana dampak negatif dan kejahatan mereka, para PKI, terhadap jenderal-jenderal, terhadap Indonesia, terhadap para ulama, terhadap santri, dan seterusnya. Jadi PKS itulah salah satu visi kami menjadi partai politik untuk berjuang di DPR, memberdayakan rakyat, memperjuangkan kepentingan masyarakat, menyelamatkan Indonesia, ekonominya, termasuk juga Pancasilanya, pembukaan undang-undang dasarnya, supaya tidak mengalami perubahan. Alhamdulillah kami sudah bekerja di DPR, tentu saja apa yang kami kerjakan memerlukan ya kelanjutan, memerlukan doa juga. Tapi juga di seri peristiwa ini menghadirkan satu bukti bahwa rakyat, umat ada yang membela mereka di DPR. Wakil mereka di DPR ada yang siap membela mereka. Ada yang tetap istiqomah membela mereka. Tapi kadang-kadang ya sering pengambilan keputusan di DPR itu seringkali dilakukan dengan cara voting. Rancang undang-undang ini misalnya. Dari 9 fraksi, 2 menolak. Tapi tetap saya jalan karena yang 7 mendukung. Bayangkan kalau misalnya kemudian PKS yang menjadi yang mayoritas misalnya, enggak usah 50%, 30% saja. Kalau saja anggota DPR PKS itu merupakan 30% daripada seluruh anggota DPR, saya yakin petanya tidak akan menjadi begini. Jadi karenanya inilah kami juga menyelenggarakan training orientasi partai untuk kemudian memberikan pendidikan politik bagi warga tentang berpartai itu baik dan benar, membawa manfaat, bisa membela kepentingan rakyat, dan kalau diinginkan agar lebih maksimal, maka diperlukan anggota yang lebih banyak lagi.
diperlukan kemenangan yang lebih luas lagi, tapi sekaligus kemenangan yang terukur, yaitu partai yang dimenangkan itu hendaknya bukan partai yang hanya datang 5 tahun sekali menjelang pemilu, yang tidak pernah memedulikan rakyat ketika terjadi banjir, atau tidak pernah membela kepentingan ekonomi rakyat, memberdayakan mereka, tidak membela ideologi mereka, tidak memperjuangkan masalah mereka. Rakyat hendaknya semakin lama semakin cerdas. Lalu Rasulullah dahulu pernah menyampaikan, la yuldagu al-mu'minu fi hujrin wahidin marratain, seorang mukmin itu tidak bisa dan tidak boleh terperosok dalam lubang yang sama dan atau digigit sengat ular dalam lubang yang sama 2 kali. Nah, ini sudah berapa kali umat Islam mengikuti pemilu? Nah, mudah-mudahan 2024 nanti akan menghadirkan hal yang berbeda. Nah, ini diperlukan adanya partai yang aktif dan adanya kader-kader yang aktif, adanya anggota-anggota yang aktif. Inilah karenanya saya sangat menyambut baik apa yang diusulkan oleh DPC Tebet, oleh Pak Amuk tadi dengan yayasannya untuk aktif di tengah masyarakat, membela kepentingan mereka, bersama dengan mereka, termasuk juga membuat kegiatan-kegiatan yang bisa memberdayakan ekonomi mereka. Saya mensupport dengan membantu untuk kegiatan hidroponik ini dan juga kegiatan budidaya lele melalui MPR ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya dan saya ingin menyapa Anda semuanya. Dengan apa yang dilakukan oleh PKS selama ini, apakah Bapak dan Ibu sekalian setuju dan mendukung? Kedengaran suara saya, Bapak Ibu yang saya hormati? Ya. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian setuju dan mendukung dengan apa yang kami kerjakan di PKS, saya berharap kegiatan kita tidak berhenti di sini, tapi bisa berlanjut menjadi kegiatan yang nanti akan dikelola oleh partai, oleh PKS, dan oleh yayasan. Di DPC nanti akan banyak kegiatan yang akan bisa mereka kerjakan. Setuju insya Allah? Baik. Terima kasih, saya kira dari saya demikian. Terima kasih dan sekali lagi mudah-mudahan bantuan dari saya bisa memberikan apa dorongan, stimulan, bisa menyemangati gitu ya, untuk kemudian nanti bisa sukses dengan budidaya lelenya, juga sukses dengan hidroponiknya. Saya kemarin dikirimi foto oleh Pak Muhtadi bagaimana bapak dan ibu sekalian sudah panen lele dan sudah panen sayuran gitu ya, dan sudah digoreng dan kayaknya dimakan bareng-bareng dan lahap banget. Saya lihat kayaknya sambalnya pun juga enak banget kayaknya. Dan nanti saya bisa ikut hadir di sana memanen lele dan juga menyantap lalapan hidroponiknya. Sekarang ini masih COVID-19, karena saya juga mohon maaf tidak bisa hadir secara langsung. Saya hadir melalui virtual, mudah-mudahan tidak akan mengurangi makna silaturahim kita dan hormat saya kepada Bapak dan Ibu yang saya hormati. Saya kira demikian, terima kasih dan selamat melanjutkan kegiatan. Mudah-mudahan sukses dengan hidroponiknya, sukses dengan brick dumpernya, sukses dengan PKS-nya, dan dari Tebet akan menghadirkan PKS dan warganya yang betul-betul adil dan sejahtera untuk Indonesia yang adil dan sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.